Assalamualaikum dulur Soundman Indonesia, duduk pecinta audio sound system, pecinta sound rakitan, pecinta power ombro, power rakitan. Ini dulur ya ceritanya, ini dimintai tolong sama temen ya, sama temen kita suruh ngerombakkan powernya. Jadi ini powernya minta dimodifkan. Nah, ini nanti mau kita bongkar ya. Nah, nanti apa saja modifnya? Pokoknya diikuti saja videonya ya. Jadi nanti kita mau obrak-abrik dulu ya, powernya kita obrak-abrik. Nanti kita rekondisi ulang. Ini permintaan Mas Juragannya ini, teman kita. Ini minta diganti juga boxnya. Minta diganti box yang lebih besar, yang lebih panjang ya, karena nanti ada perubahan di finalnya. Ini mintanya seperti itu, katanya nanti juga minta elko-nya diganti. Ini elko jadul ya, elko jadul ini elko-nya besar-besar ya, elko bom. Elko-nya jadul dulur ya, elko jadul ya, kayak bom seperti ini ya, kayak apa itu, kayak rudal ya. Jadi besar-besar ya, kalau dulu memang rata-rata seperti ini ya model-model elko-nya. Kalau sekarang kan kecil-kecil, namun kapasitasnya besar-besar. Kalau dulu kan ya kapasitasnya besar, bodinya juga besar-besar, kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti kita mau preteli dulu ya. Yang ini 30 ampere dulur ya, 30 ampere 45 CT. Ini dulur ya, ini 20 ampere 45 CT, finalnya pakai Sanken ya, 4 set. Ini drivernya pakai SOCL ya, SOCL 504 TF ya. Ini nanti mau kita bongkar ya, kita bongkar. Yang ini sudah ada speaker protektornya, kalau yang ini belum ada. Nanti juga mau kita kasih speaker protektor juga ya. Oke dulur ya, ikuti terus videonya, jangan lupa kasih semangatnya ya, di jempol videonya biar tambah semangat. Kita mulai proses eksekusi. Cekidot.
Ini tuh lur, persiapan kita ganti boxnya ya. Kita ganti box pakai Bell ini ya. Bell M909. Nah, ini nanti yang 30 ampere kita ganti box ini. Sesuai permintaan dari yang punya, minta digantikan boxnya. Siap Mas Juragan. Ini ya boxnya ya. Belakangnya seperti ini dulur ya. Ini dulur ya, ini sudah kita rombak ya. Ini sebelumnya 5 set ya untuk finalnya. 5 set. Nah, sebelumnya 5 set, ini minta dijadikan 4 set ya. Nah, minta dijadikan 4 set saja. Ini drivernya pakai DTK ini ya. Ini drivernya DTK. Drivernya pakai ini ya, DTK ini. Namun sebelumnya ini juga tidak ada R basisnya. Ini kita kasih semuanya. Ini sisa komponen yang kita lepas finalnya ya. Jadi sebelumnya kan 5 set, ini minta dijadikan 4 set saja. Nanti sisanya ini digabungkan di power satunya biar set-setannya makin banyak, itu sesuai permintaannya. Jadi yang ini cukup 4 set saja. Ini nanti buat 20 ampere, ini nanti dibuat needle katanya. Siap. Jadi ini sudah kita modif seperti ini ya, sudah kita tata ulang, sudah kita kasih air basis juga. Seperti ini dulur ya. Ini sebelumnya posisinya agak ke sini. Ini sisa komponennya nanti kita gabungkan dengan final yang satunya. Oke. Ini dulur ya, boxnya sudah kita bersihkan. Ini yang 20 ampere ya, yang 20 ampere sudah kita bersihkan semuanya, sudah kita vakum-vakum juga ya. Pokoknya sudah clean. Siap kita rakit ulang. Ya Mas, coba Mas. Ini dulur ya. Jadi ini nanti di sini ya. Ini yang 4 setnya nanti di sini. Ini rencananya buat middle. Elko-nya tetap pakai Elko Bomb ini ya. Pakai Elko Bomb ini buat middle. Oke, siap. Kita eksekusi nanti dulur ya. Ini yang 30 ampere sebelumnya di sini dulur ya. Jadi ini minta diganti box-nya karena ini terlalu pendek ya. Jadi box-nya ke belakangnya ini mundurnya ini terlalu pendek. Nah, ini mintanya nanti finalnya 7 set. Jadi per channelnya 7 set, otomatis pendinginnya kan panjang. Jadi ini sudah tidak muat. Tidak muat, jadi minta diganti box yang tadi ya, yang Bell tadi. Elko-nya Elko Bomb ini juga minta diganti sekalian. Siap. Elko Bomb-nya kita ganti dulu ya, sesuai permintaan. Siap-siap laksanakan. Ini dulu ya box-nya. Ini box jadul ya. Ini belakangnya seperti ini. Ini juga materialnya agak tipis juga. Nanti kita ganti ya. Kita pindah alamatnya. Kita pindah rumahnya alias boxnya. Ini dulur ya. Ini pendinginnya lumayan panjang. Finalnya cuma 4 set. Nah, ini nanti yang kita modif ya. Kita bikin 7 set sesuai permintaan. Nah, nanti ngambilnya dari sini. Ini sisa yang tadi. Ini dulur ya, dari sini kan 3 set sama ini 2 set, berarti kan 5 set. Kurang 1 set nanti kita kasih dari kita ya. Jadi kita kasih baru. Ini jadi mintanya ini yang 5 set ini, sisa ini yang 2 set sisa tadi sama ini ada mono. Ini sebelumnya katanya buat Twitter. Yang mono ini minta di rombak aja, dimasukkan ke sini. Jadi jadinya 7 set ya, per channelnya 7 set. Ini ya drivernya pakai SOCL 504. Ini ya datafnya juga seperti ini ya. Ini pendinginnya. Oke dulu ya, nanti kita rombak ya. Ini nambahin satu ya, nambahin satu set. Nanti kita ambilkan dari kita yang baru. Oke lanjut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini dulu ya, sudah kita permak ya. Unit powernya sudah kita permak. Dari yang sebelumnya sudah kita rekondisi sedemikian rupa sesuai request dari Mas Juragannya. Ini dulur ya. Jadi mintanya 4 set final di sini ya, 4 set final. Drivernya pakai ini ya. Ini yang DTK, finalnya pakai 4 set. Nah, seperti ini ya. Ini ada speaker protektornya, ini ya. Oke, trafonya 20 ampere 45 CT. Ini kita pakai yang tertinggi ya, yang 45 CT-nya.
Oke, kita mau cek sound gimana suaranya. Kita nyalakan ya. Pastikan volume dalam keadaan 0 ya. Setiap menyalakan power, mau build up, mau rakitan, sama perlakuannya. Kecilkan dulu volumenya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah klik. Mas, jacknya didudut dulu mas, biar khas desonya ada. Didudut ya. Oke, saya nyalakan dulu. Ya mas. Nah, ini dulu ya, khasnya son deso ya. Yang satunya mas, kita buka dulu. Asli dulur ya. Loh. Ini dulur ya, asli ya. Asli dulur ya. Oke, kita cek sound. Ayo mas, cek sound kan mas. Cek sound dulur. This is special song from PSK Audio Kediri. Yang 30 ampere masih proses dulu ya. Ini masih proses. Nah, ini ya. Ya, nanti kita review ya selanjutnya ya di video selanjutnya. Banternya mas. Geber terus mas. Volumenya mas, geber mas. Sukses dulur ya.